مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Suasana Padu. Jadi sekarang ni sebab ada dua wanita berubah. Saya nak terangkan yang ni. Kita tengok ke atas ada hijau. Beza dengan ni. Yang ni tak ada hijau. Oh. Ini ada hijau. Ada tulisan Masjid Rasulullah SAW. Saya sampai jalan pelan-pelan. Dan nampakkan hijau tu? Okay. Ini ke belakang sana ada hijau. Sempadan Masjid Masjid Rasulullah SAW. Dan ke sana. Tapak. Masjid Asana. Yes, betul. Kan ada tulisan. Masjid Rasulullah SAW. Ini mimbar. Batasnya ke sana, Raudhah tu. Raudhah. Okay, batasnya dari depan, dari belakang. Kita masuk Raudhah. Kita keluar dari sini. Kita keluar dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Sekarang dulu imam dekat sana, tapi sekarang sudah tidak lagi. Tiang selepas tiang ini adalah tiang 119, tiang Aisyah ataupun tiang Mulia. Yang selepas ini 129, tiang Taubat. Tiang Taubat. Tiang Taubat. Dia ada tulisan hijau. 129. Nampak. Ya, kalau kita akan keluar. Smile on every face, a special place.
Nanti kita belilah makanan. That's where I wanna be. Untuk masuk ke Rauda kita perlukan buat appointment gunakan apps masuk. Tapi kali ini kami gunakan tiket muasasah itu di bawah travel agent Indonesia. Kelihatan ramai yang sedang berperubut untuk masuk. Ini checkpoint kedua, biasanya masuk di check. Alhamdulillah kita telah melepasi ruangan menunggu tadi. Tadi saya tak sempat nak ambil video di ruangan menunggu. Sekarang ni kita sedang menuju ke pintu masuk untuk ke Raudah. Alhamdulillah seronok lah sini. Tak sabar. Kerauda kita kena berburu-buru sikit. Sekarang ini kita kena tunggu ada ruang untuk kita. Itu dia rumah, kelihatan rumah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhi dhabit, akhi kan muslim yang tabat al-Khalid. Ya rafiq, a'ati ya akhi muslim al-Khalid. Sayyidi salatu wa salam alayka ya nabi habibi ya
Jap, stop, stop. Jap, jap. I'm gonna go get some more.